Nyam 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 nyam. Wow. 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 Ini guys. Dan dapat saus sambal dan saus tomat. Assalamualaikum guys. Welcome to our YouTube channel. Aku mau bikin video yang beda guys. Kita mau review makanan. Mau tahu makanannya apa? Langsung aja kita lihat. Langsung aja yuk, let's go. Makanan yang kita mau review kali ini Janji Jiwa Toast. Wow. Kita beli dua varian. Ada crunchy choco cheese yang ini dan beef truffle mayo yang ini. Nah, ini dia penampakan luarnya. Ini kotak yang isinya beef truffle mayo dan ini yang kotaknya isinya crunchy choco cheese. Makin gak sabar nih lihat isi dalamnya. Kita lihat yuk kayak apa dalamnya. Dede mau coba yang mana? Aku mau yang ini. Kalau aku mau yang ini guys. Yuk kita coba. Kita ambilin ya buat adek aku. Wow, hatinya gede banget. Wow, wow, wow. Wah, temanku udah mau tanya. Yuk kita langsung makan. Langsung aja yuk, let's go. Mau makan. Ada crunchy-nya. Nah guys, ini di dalamnya ada keju. Ini keju yang buat burger. Lalu ini ada ham-nya nih, dagingnya. Lalu ini ada omelet dan rotinya. Kita coba. Bismillah. Dagingnya tebel guys. Kita makan. Teman-teman lihat deh, ada crunchy-nya. Wah teman-teman, ada keju sama coklat. Kejunya banyak. Lihat coklat. Kalau kamu tim manis atau yang tim asin? Kalau aku tim asin. Aku tim manis. Nih guys, di sini omeletnya nggak amis nih guys. Kalau beef truffle mayo harganya Rp31.000. Dan roti bakar ini crunchy choco cheese Rp31.000 juga. Rasanya enak, kalian patut coba nih guys.
Ya, teman-teman. Aku lanjutin makan dulu ya, guys. Sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share.